Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi sama Riza di sini dan saya lagi ada di Mr. DIY. Dan seperti biasa ya, ini Mr. DIY di Tamrin Square cukup banyak ingkonya yang update ya. Ini adalah gunting dahan ingko HPS 0201 Super Select ukuran 8 inci dan ini handle-nya ringkih banget sumpah. Oke, ini yang pertama ya. Ini benar-benar ringkih banget. Ini adalah obeng setnya Inco. Tipenya ini HKS DB0558. Dan ini dia lengkap ya. Precision precision screwdriver sama yang biasa. Dan enaknya kayak ginian tuh hex setnya tuh kayak banyak gitu lah. Dari yang kecil-kecil ya. Berapa nih, 1 mili, 2 mili, 3 mili, 4 mili ya. Ini buat di motor mantep banget. Cuma kalau ratchet kayak gini pasti puter kenceng ya. Gak cocok sih buat torsi yang buat motor gitu, terlalu terlalu berat buat ini. Tapi mata obengnya ini yang asik banget, dapat banyak. Kemudian di sini saya nemuin ini kunci pas ya, mantep banget ini. Ini HKS PA1088. Ini bahannya ya, bahannya mantep nih, kayaknya sih kayak Pantar sama Tekiro lah. Tapi saya belum punya apapun ya untuk kunci pas yang bagus gitu, jadi belum bisa komen. Ini harganya agak mahal nih, 190-an. Mungkin next time kali ya. Sini ada obeng set, saya pernah bahasnya kayak gini di pas lagi di Semarang. Nah, di sini ada nih. Wih. Ini hex key setnya buat motor mantap banget nih, lengkap banget. Dari 1,5 2, 2,5 3, 4, 5, 6 8, 10. Panjangnya pas nih buat di motor. Mantap. Ini ada gunting electrician. Kecil. 42.000 guys. Yang ini nih 155.000, tapi dapat dua sih, dapat kunci L yang tok juga ya, mantep mantep. Nah kalau ini jangan dibeli ya, kalau jatuh patah ini. Ini drywall tapping knives buat ngeratain dinding drywall atau dempul gitu ya, filler filler gitulah. Ratain ini gede banget, lebarnya lebih lebar lagi belakangnya. Ingko apa nih, HPUT ya, putih. Kemudian ini yang lama, ini udah ada update nya ini, nggak ada karatnya, yang sebelumnya kan karatan tuh. Ini gunting stainless steel Ingko. Nah, ini stok lama nih, tapi butuh sih sebenarnya kayak ginian, ini nggak punya sama sekali. Oke, gitu aja. Ah, ini. Ini saya pengen banget ini. Ih, mantep. Tapi nggak tahu buat motor cocok nggak, kecil banget soalnya. Torsinya seberapa kuat saya nggak tahu deh. Harusnya agak gede ya kayaknya kalau buat blok mesin. Tapi kalau buat buka blok kopling aja mungkin nggak masalah. Oke, kayaknya gitu aja ya. Kita tutup dengan Inco HKTS 14122. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada lagi baru nih.